Gak ada yang pakai parfum bau daun pandan. Gak ada. Selamat malam semua. Kembali lagi dalam acara penelusuran malam. Bersama saya Altabon dan saya sekarang kedatangan dua orang teman. Saya Dina. Sebelahnya. Saya Nopa. Ya, dan kameramen Anca. Sekarang kita sudah berada di lokasi Kateru Pati. Menurut sumber yang kami terima, di belakang sana ada kolam dan pernah terjadi pembunuhan, mayat seorang wanita ditenggelamkan. Kebetulan teman kami ini, Dina, peka terhadap makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat orang biasa. Sekarang kita menuju lokasi. Let's go. Ada di lokasi bekas pembunuhan tadi, mayatnya ditenggelamkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita langsung ke tempat-tempat di sekitaran sini. Hah? Kenapa? Burung pandan. Oh iya. Kak, Santai. Majulah kamu. Aku di belakang. Pandan. Menurut si Dina ada yang nyambut. Ada yang iya. Agak keras dikit. Yang mana? Agak keras dikit. Ya baik sih. Enggak itu. Enggak negatif gitu. Kamu juga ada nyium? Ada. Ya, semuanya nyium kan. Sekarang aku pun ada. Sekarang enggak ada. Jadi di situ. Di sini. Ya, di situ. Yuk, di mana sih kemarin tuh? Ini guys, sekarang udah di airnya. Di mana ketemu? Sebentar sih, kalau nggak tahu. Nggak ada jalan sana? Ada. Kok kamu tadi ngelarang kesini? Ini Novi. Mantan telepon guys. Angkat dulu Bon. Kalau mau yang mikir logikanya yang pas. Bau daun pandan? Enggak ada. Ada daun pandan enggak? Ini bukan daun pandan. Itu kayak daun-daun kelapa. Apa sih namanya? Ya, kayak daun kelapa gitu. Ini ya. Daun sawit. Bukan. Sumpah. Ya ada yang pakai
parfum bau daun pandan kan? Ada. Ini malah bau bangkai. Ayo guys, kita menuju ke arah bagian ujung sana. Enggak usah pakai motor, langsung aja. Lewat sini, lewat sini. Lewat sini ke lewat sana. Sini kan? Kayak ke motor di situ. Baik. Berapa? Udah ada jalan. Masa sih ada? Ada apa? Ada nih jalan. Ada. Ngapa adeknya? Majulah. Maju guys. Horor. Kenapa guys? Takut binatang. Takutnya ada mantan. Masa pendek benar ya? Gimana ini? Guys. Mana guys? Atau kamu sendiri ke sana? Kok kamu enggak bersuara? Tadi kita sudah berkeliling di sekitar sini. Ada mencium bau apa? Pandan. Daun pandan tadi di situ. Di sana. Juga ada, padahal enggak ada daun pandan. Lokasi pembunuhannya situ. Kita tidak bisa masuk untuk memutari lokasi karena semangnya terlalu tinggi. Karena tinggi kan rumputnya, susah juga nih cari jalan untuk ke lebih dekat ke tempat yang dituju. Apa-apa yang dirasakan tadi? Pertama ada suara kayak ngguk. Di sekitar sini kan? Iya. Ada di belakang. Kamu? Ya. Di sini ramai kayaknya. Pas masuk tadi gimana? Pas masuk tadi, wow, disambut sama sesuatu yang baik. Burun pandan. Kalau kamu ada nyium gak? Atau ada sesuatu gimana? Nyium dan pandan. Ini ditanya senyum-senyum. Apa? Nyium dan pandan. Gak usah malu-malu, agak kuat gak apa-apa. Gratis kuat. Loh. Sekian penelusuran malam kami. Soalnya lokasi tidak bisa kami telusuri lebih lanjut. Karena semak-semak tinggi, jadi kita memutuskan untuk menyudahi penelusuran malam ini.